Weh, menang weh. Oke kali Oce mabru ya. Weh, kena aja weh. Wah, kelemahan Oce padahal ini mabru ya. Rasa-rasa aja katanya. Oke. Wah, bener ya bang ya. Yes ya, tenang mabru oke. Pokoknya rasa-rasa aja. Sumpah ini kok bisa nyaingin Oce ya? Cako loh dia. Wah, ini Oce menang faktor red glitch aja sih. You got friends in me. You got a friend in me. Hai mabru semuanya. Jadi kali ini mabru kita bakal kembali ke World Chat ya. Oke, lihat nih. Para kaum World Chat nih ya. Tadi yang DA kakunnya ya. Alah mabru ya. Lihat tuh mabru butuh calon istri tapi harus astagfirullah. Baca kamu. Berantem semuanya di sini ya. Waduh, bocet, Bang Jago di sini ternyata coy. Oke, ini semuanya yang di World Chat tuh Bang Jago semua mah bro ya. Waduh, ini dia yang so jago pakai akun Smurf yang caper ya. Kalau orang jago tuh nggak caper biasanya mah bro ya. Oce kasih tahu aja nih ya. Biasanya kalau pro player nih ya di COD tuh nggak gini sih. Oke, berarti ini semuanya nih Pokemon gak ada yang canda semua. Canda ntar baper saya di roasting ya bro ya. Bewan mulu kagak juara turnamen anjay. Nah gitu dong keren ya kan. Aduh gokil banget dah. Oce kayaknya mau buka ajang ini lagi deh mabru ya. Mau buka ajang B1 kali ya apa gimana nih ya. Yang menang ya, yang paling jago di World Chat ini, gue kasih CP. Gimana nih? Oce kasih CP yang seharga 500 ribu. Boleh kali ya. Ini ada-ada aja nih. Astaga yaudah. Nih mabru kita langsung open di chat ya. Sini bye. Yang menang dapat 500k. Sini bye one yang menang dapat 500k. Tambahin kali ya, tambahin 1 juta kali ya. Enggak, ini Abrar punyanya Abrar. Yaudahlah. Ini siapa lagi nih? Yaudahlah. Kasih dua orang aja kali sama bro ya. Master jangan dulu master ya. Khusus legend dulu aja lah ya. Aslan Yete, oke lu youtuber. Iya masuk silakan. Ya 3 orang. Baru 2, BTW padahal tadi gua CC 3 orang loh. Ya. Udah ada orang ya? Udah 3 orang deh, 3 orang mabru ya. Oke, untuk 3 orang nih ya. Yaudah mabru, yuk kita mulai dari mana nih. Ayo bang, yang menang dapat 500 ribu. Beneran nih, gue gak bohong. Oke, serius. Pakai apa aja, mau ngapain? Sniper. Pakai apa bang? Sniper gak jago cok, SMG. Yaudah bang, SMG. Yaudah, ke atas dulu dong, satu-satu. Gimana sih, satu-satu dong. Yang mana dulu nih, yang mana? SMG aku gak bisa. Yang mana nih orang yang Cleon Daddy dulu. Oke. Main apa bang? Main apa bang? Mapnya kill house aja. Sniper. Ini 2 orang doang apa gimana bang? Apa ya yang lain masih lanjut ini by one? Semua. Misalnya ini 3 orang menang nih, gue kasih 500 ribu satu orang ya kan, anjay. Oke, santai. Sniper ya. Terserah mau pakai apa aja, mau pakai SMG, sniper, serah. Jadi abangnya mau pakai apa, sniper? Gue sniper deh. Yaudah sniper. Gue juga sniper cupu bang ya. Jadi peluang abang menang gamenya tuh besar bang. Cocok. Ini nggak boleh pakai taktikal lain ya. Semua WP doang. Oh iya, nggak apa-apa bang, santai. Semua WP doang. Oke, Mabri Oce udah di dalam game nih ya. Ngajakinnya pakai sniper. Iya, nih orang pasti mencari kelemahan Oce ya di sniper ya. Oke, Oce buktikan kalau sniper Oce tidak lemah ya. Oke. Wah, jago loh orangnya. Wih, jago asli. Mabri jago sumpah. Wih, Oce ngebokong Mabri ya. Parah. Wih, menang wih. Oke kali Oce mabru ya. Wih, kena aja wih. Wah, kelemahan Oce padahal ini mabru ya. Harusnya dia bisa menang nih. Wih, jago mabru. Asli ya, jago dia ini musuhnya. Wah, dia mau bersembunyi. Yoi mabro mantap. Ini ngeri-ngeri sedap sih. Musuhnya jago sih ini ya. Wah, gokil man. Headshot pala saya. Jago loh. Oke mabro ya. Oce mantap ini. Oke mabru,
6-3 saja ya. Bapaknya jangan kena mental. Ya bapaknya jangan kena mental, oke? Oke. Mantap mah, Bro ya. Arctic versus DLK. Kita lihat saja. Oke. Yoi, palanya hilang aja mah, Bro ya. 5 kill streak, anjay. Wah, apakah dia bisa comeback mah, Bro? Wah, Soce sangat senang sekali kalau dia bisa comeback ya. Bentar, Bang. Ya, gila, gokil sih ini orang nih. Nih gokil, sumpah ini menurut Oce musuh yang paling lumayan. Wah gila men, epic comeback. Kok ngedok aja, takut. Yo Emma bro, mantap ya. Yo kita lanjut ke kandidat selanjutnya. Nih bang, kak. Nggak apa-apa abang kalah, abang ini aja. Jangan masuk nih, siapa nih nambah-nambah. Abang DM gue, ntar gue kasih hadiah. DM Instagram gue, oke? Okay? Ntar gue kasih hadiah. Oke bang. Apa? Ngeri banget. Bang, kenapa? Shipment boleh nggak bang? Buset, shipment. Ya udah nggak apa-apa sih. Maunya senjata apa bang? SMG? AWP bang, AWP. Aduh AWP, serem banget. Gue kan nggak bisa AWP bang. Gua yang lain lah bang, yang lain bang. Kan SMG, kan AWP udah nih. Yang lain, bukannya takut sih. Biar nggak bosan aja gitu loh. Biar nggak bosan aja. Pilih dah apa aja. Enggak. Ya udah. Assault Rifle, LMG boleh. Biar kan AWP sudah soalnya bang. Nggak apa-apa bang, kalah menang ntar gue kasih hadiah tetap menang. Enggak bang, enggak gini. Gue bukan yang bacot ya, cuman gue mau ngomong nih, apa namanya, gak jadi deh. Lah kenapa gak jadi? Gak apa-apa bang. Agak apa namanya, mau tahu gitu kan, lu pro player bang. Enggak sih, biasa temen aja. Temen gue tuh undefeated banget, maksudnya apa namanya, main AWP di shipment. Nah kalau bisa lu ngalahin, dia bayar gope gimana. Oh dia? Bisa, emang dia jago banget? Dia jago lumayan bang, makanya yang tadi yang badut kamu tuh. Yang mana? Nih, gue invite nih. Tapi ini bang. Tadi ada gegan bang. Ini dia jago bang, dia jago banget sumpah. Oh, jago di banget. Shipment dia gak pernah kalah bang di shipment sumpah. Tapi sniper ya. Tapi sniper ya. Iya tapi sniper bang kalau sama dia. Boleh. Dia jago banget bang sumpah. Undefeated bang. Enggak. Kan gua nggak bisa pakai sniper bang. Kenapa dikasih yang jagoan sniper bang? Gua takut jadinya bang. Instagramnya yang mana bang? Oh cobain aja. Tapi makin banyak kandidat. Jadi gimana? Coba dulu deh MX9 deh. Gua coba MX9 dulu. Tapi nggak boleh di shipment. Ini kelar dulu bang. Kelarin dulu aja nih. MX9 ya. MX9. Oke. Boleh MX9. Bentar ya bang ya. Jangan tahan step ya bang. Ngeras aja. Rasa aja udah. Rasa aja. Kan lu tahu gue mainnya gimana. Yo ilah. Sek. Ayo lah. Oke semua tanpa ini ya. Tanpa apa namanya? Taktikal. Tanpa taktikal. Tapi ya tanpa taktikal. Di shipment aja bang. Soalnya nggak bisa depan-depanan. Oke santai. Shipment. Oke. Santuy. Thank you banget nih bang. Boleh di ACC. Nama Instagramnya apa bang Oca? Oca.dz. Kilometer. Sampai 10 bang, sampai 10. Tadi kan 10 tuh. Oke deh, Sabi. Oke mah bro ya. Jadi orang ini ngajakin Oca pakai MX9 sekarang ya. Kalau dia bisa menang dapetin 500.000 men, oke? Apakah dia bisa? Tapi kalau misal kalah juga Oca kasih hadiah sih ya. Cuman nggak sebesar itu. Yuk. Oke maaf bro, jadi tante pakai MX9. Ras aja katanya. Oke. Wah, bener ya bang ya. Yes ya, tenang maaf bro, oke. Pokoknya ras aja. Yoi maaf bro, tetap santuy. Apapun yang terjadi ya kan. Oke, mantap maaf bro. SMG. Ini SMG, dia ngajakin SMG ya, harusnya LMG atau apalah. Salah banget sih LMG. Ya. Sungguh salah pakai LMG melawan Oca ya. Oke, Oca bakal nyobain attachment-nya dia. Oh, dia apa nih? Oh, MX9 juga sih. Oke. Maafin ya bang ya. Oke, ini buat fun-fun aja sih sebenarnya, Mabr ya. Oke, mantap. Menurut Oca, kalau dilihat dari mainnya dia, dia kurang berani ya. Harusnya dia tuh banyakin movement-nya lebih banyak dan maju-maju aja.
Karena kelemahan raster juga dimajuin mabur ya sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Jangan nahan-nahan gini. Nih, jangan kayak naik gini. Oca sekalian ngajarin kalian ya. Jangan kayak gitu kalau lagi bewan. Oke, mabur ya. Win streak 10 kill saja. Ini sangat cepat, tapi Oca tetap respect ya. Ntar Oca suruh DM di Oca. Oca bakal transferin uang ya, lumayan berbagi saja sih ya. Oke, oke, nice, nice. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Ntar lu DM IG gue aja, ntar aja. Ntar gue ini, gue kasih hadiah. Ini dulu nih, yang si Abrar ini. Mau pakai apa? LMG. Oke, oke, oke. Login keset banget tangannya, astagfirullah. Gak apa-apa bang, gak apa-apa bang, gak apa-apa. LMG, LMG. LMG-nya apa pakainya, Bang? Bang. Iya dah. Banget. Pakai apaan? Bebas sih atau Holger? Holger. Oke, Holger. Takut tapi. Map-nya mau di mana? Di raid, Bang. Biar jauh, Bang. Di raid. Kagak kelar-kelar, Bang. Nanti enggak kelar-kelar, Bang. Kill house aja kali. Oke, kill house. Kill house. Mana kill house? Kill. Kalau lawan true player, kenapa getar ya, Cuk? Lag, ayo lag, bisa lag anjing lag. 40 kill mau bro ya, salah Oca ya, settingnya 40 kill, lupa diganti. 40 kill, ini jadi kalau misalnya udah nyampe 10, kita keluar ya, oke? Karena di sini 40 kill mau bro ya. Waduh, 40 men. Oke mau bro. Dua kill, apakah ini bakal dapat full point lagi mah bro ya, 10 kill. Mereka semua legendary ya, bukan abal-abalan. Ya, Oca terbokong ya, Oca gak tau spawnnya di mana. Waduh. 3 kill saja. Oke, mantap mah bro ya. Nice. Yoi, kita kasih paham cuy. Wah, gokil ya. Dia masuk kill Oca loh mah bro ya. Gokil. Yoi, Holger. Holger masih enak-enak aja sih ya. Oca kira udah di nerf parah gitu kan. Gimana musuhnya? What the heck man. Nice try sih. Oke, mungkin Oca bakal main open-open aja mah bro ya. Oke, mana musuhnya? What the heck? Head glitch man itu agak kena sih head glitch-nya, parah sih. Wah. Wow, aduh. Men, sumpah ini kok bisa nyaingin Oca ya? Cakol loh dia. Wah, ini Oca menang faktor head glitch aja sih. Oca bakal mau open kali ini. Oke. Yo, ayo mah, bro. Nice, ya udahlah emang, bro ya. Gokil, oke, thank you. Ini tiga orang ini ntar ini aja ya, DM ntar gue kasih hadiah ya, thank you banget. Namanya IG-nya Oca DZ. Iya, Oca titik DZ, iya, oke. Oh ini selanjut, iya. Mau coba nggak sama badut kamu tuh? Oh mau coba ya. Sniper apa di bapak aja lah terserah. Yaudah semuanya, see you next.